Yes guys, balik lagi channel gue, Chris Sukita, channel GSL guys. Ini, sorry guys, saya rada gelap guys ya. Ini by the way, ini gue mau nge-react ini akhirnya guys ya. Ada ngeluarin juga single Bang Umin guys dari EXO ini guys. Ini judulnya Brand New Way, sedap. Sesuai lagunya guys ya, baru guys. Oke guys, kita langsung react tanpa basa-basi Bang Umin. Nih, gue udah lama banget gak nge-react EXO guys ya. Jadi kita nge-react sekarang Xiumin guys. Nih soalnya banyak yang baru mau pulang nih. Masalahnya bias gue juga on the way mau pulang guys, si Canyol guys katanya guys ya. Gue dapat info, tapi tepatnya tanggalnya berapa gue enggak tahu juga. Semoga dia bisa ngeluarin album juga guys. Let's go guys. Kita Bang Umin guys. Plok. Plok. Ayo Umin. Oke. Okay. Oh. Oke. Okay. Oh. Oke, dia pakai chop-chop kayak zaman dulu guys ya. Ini kayak era-era 90-an guys. Oke, full saturate, suaranya juga masih ini guys ya, masih belum keluar. Asli ini orang awet muda guys. Ini masalahnya paling tua kan guys di EXO guys. Gila mukanya bayi banget. Oke, kemana? Oh yes, tebel guys, tunggu guys. Ini dia dimulai, kayaknya ini gua anggap tadi itu depan itu adalah chorus ya guys ya. Jadi dia punya aransemen tuh diawali dari chorus guys. Oke, ini dia. Anjing vibe-nya don't fight the feeling banget guys ya. Depannya guys, dia punya ini, sequence. Vokalnya kategori banjir guys. Oke, okay, nice, oke. Dan gue suka nih guys, dia potongan. Itu asik. Ah, bener kan? Baru gue ngomong tuh langsung di-highlight kan, di double setiap akhir kalimat guys. Nih guys. Nah itu dia. Ya soalnya itu asik sih buat di highlight. Mukanya Umin tuh khas. Oke sih guys. Gila nih, gue gak tau nih guys ya. SM tuh lagi gila yang namanya saturate guys. Dia kayak mau introduce dengan sound yang seperti itu guys ya. Yang bisa gue bilang pecah itu guys. Jadi guys, banyak sering banget gini Umin. Hey. Oke. Okay. Dance asik. Nggak, kalau gue perhatiin guys ya, maksudnya SM ini kita lagi fokus di Xiumin nih guys ya. Ini banyak introduce sound-sound yang menurut gue itu yang dulu bisa dibilang tuh rada kurang enak di kuping, tapi mereka mulai pelan-pelan tuh introduce sound-sound yang seperti itu guys. Doktrin guys. Itu tuh ada yang nahan. Di frekuensi segitu guys. Oke. Okay. Wey, asik Bang Umin dengan growl guys. Oke. Okay. Eh, asik. Itu asik. Oh, asik. Anjir, Umin su kualitas vokalnya di sini keren sih guys. Cara ngeteknya guys nih guys. Aduh, sedap sih. Oh, nice. 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 Falset langsung gitu. Nice. Serius, ini gue suka sih guys. Maksudnya benar-benar nonjolin vokal banget. Kalian bisa perhatiin nggak ada musik yang bergerak terlalu ekstrim atau nggak notasi-notasi yang mengganggu vokal. Jadi benar-benar dikasih ruang bebas nih untuk nyanyi ekspresi si Bang Umin guys. Nice. Lebar. Oke, okay, lebar.
Gila, dibikin ngayal sih ini, ambience belakangnya. Apa itu? Kok main stereo-stereo aja kok guys? Nih guys. Nice, pakai delay ya. Wow, asik banget. Umin lagunya gitu, tapi ada notasi yang gak terlalu banyak overlapping guys. Di sini manis banget dia, kayak keyboard-keyboard synth gitu guys. Ini kayaknya itu vocal chop guys ya. Tatatatatat di situ guys. Gua enggak yakin sih. Nih. Itu manis banget notasinya, Pak. Wow. Anjrit, jadi mayor di situ guys. Keren. Ini dia. Da. Wow, oke. Okay. Oke, okay, Bang Umin. Sikat. Keren. Dapat sampel chop-nya keren. Anjir, EXO. Yokil. Brand new. Ijo guys ya, gue nggak tahu nih Bang Umin modern kemana guys, tapi ini lagunya benar-benar tuh nemenin Bang Umin nyanyi guys ya. Bang Umin tuh the best guys, suaranya tuh bagian verse kedua gue takjub banget, cara ngetik dia tuh clear banget, ini nggak terlalu banyak di efekin, cuman kasih roomy doang, saturate dan segala macam, jadi nggak terlalu banyak efek yang digunain untuk kayak ibaratnya biar vokalnya dipoles, enggak sih guys, ini kayaknya sumbernya udah asik juga guys buat ngetek. Jadi Bang Umin emang bener buat vokal emang sabi gak? Kalau gak dia gak bakal dipilih di CBX kan guys ya. The best, terbaik sih men. Gue berharap juga EXO tuh kedepannya bakalan segera comeback dan gue bisa ngerek-ngerek lagu-lagu yang baru guys, album baru, jadi gue bisa experience EXO comeback lagi guys. Setelah Don't Fight The Feeling, gue jujur gue tuh itu benar-benar tuh keren sih menurut gue album Don't Fight The Feeling. Gue berharap sih tahun ini keluar lagi guys ya. Oke, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa untuk subscribe. Kita lihat guys. Bye.